Sebagai orang tua, sebisa mungkin e, menanamkan sama anak yang memang momen ini tuh akan kebawa sampai nanti kita dewasa, sampai kita tua, sampai kita punya anak-anak lagi, yeah. biar turun menurunnya tuh jadi baik gitu ya. Anak-anak yeah. yang memang mungkin udah bisa menghasilkan uang gitu ya, dengan dia e, mungkin syuting atau apa, tetap nomor satu harus nurut sama orang tua dan orang tua itu memang harus dihormati bukan karena uh, dia udah udah bisa nyari uang sendiri menghasilkan uang sendiri terus orang tua jadi diremehin itu jangan. Jangan banget ya. Buat anak-anak yang memang mungkin terpaksa bekerja untuk membantu orang tuanya. Ya. Bahwa kalian bekerja saat ini tanamkan bahwa kalian bekerja adalah niatnya membantu orang tua. Bukan belajar mencari sesuatu itu bekerja karena materi. kok dibanding banding ke saing saing ke yo mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada abang Narji. <laughs> tumben banget, tumben nyanyi. Coba Pak Aik, nyanyi coba. Itu lagu lagi viral banget ya. Aduh. Lagi viral. Eh uh, uh, itu karena kebetulan juga uh, penyanyi seorang anak kecil ya, sudah menggoncang istana. Cover Se itu ya cover sebenarnya. Cover itu. Apa? Bau Oh, bau duren ah. Oh, iya yeah. coba cari sama Pak Di mana tuh? Eh uh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang-abangan gue, ada dan gue ketemu lagi di Taman Curat bersama gue sama istri gue uh, Tentunya di channel Abang Narji Dan sekarang sama Faik yang fa lagi gak mau lepas hari iya. ini Anak kebetulan kita ngebahasnya soal kebetulan kemarin ya uh, Fenomena 17 Agustus di istana itu kan gempar banget tuh Ya yeah. Seluruh pejabat tinggi di negeri ini semuanya bergoyang oleh sosok anak kecil Farel ya, Farel, Farel kan, ya. yang viral. Farel hmm. yang viral. Uh, uh, lincah tapi, banget ya. Tapi kontroversi juga ya beritanya. Kontroversinya gimana tuh? Ya kan dia kan masih SD ya, masih hmm. tergolong anak-anak, tapi membawakan lagu-lagu uh, lagu orang dewasa gitu. Oh iya ya. Iya ya, tapi di di luar itu ya menghibur ya, uh, uh. menghibur banget gitu. Pokoknya sesuatu yang beda lah ya. Ini sesuatu yang agak beda. Terlepas dari kontroversi itu, kita melihatnya bahwa parel itu seorang anak kecil sudah bisa menampilkan seperti itu, ya, nda. Memang kadang-kadang penampilan seorang anak, keberanian seorang anak itu juga kadang-kadang tidak terlepas dari salah satunya itu faktor keadaan keluarga. Iya. Kadang-kadang memang punya semangat juang yang tinggi. Untuk membantu perekonomian keluarga, kadang-kadang seorang anak itu berani menampilkan sesuatu yang kadang-kadang di luar umurnya ya, ndak? Iya, eh, eh. Kayak, umpamanya kita lihat banyak anak-anak kecil yang membantu pekerjaan orang tua. Contoh mm -hmm. dari yang paling lapisan bawah deh, itu kita lihat anak-anak kecil kadang-kadang apa, main kuda lumping mm -hmm. atau jadi manusia silver di pinggir mm -hmm. jalan. Mm -hmm itu untuk membantu kemampuan orang, orang ekonomi ya. Tapi kan harus kan itu kan jangan dibebanin sama anak ya. Itu kan emang kewajiban orang tua. Dari dari harusnya dari mereka e, berencana menikah dan hamil, itu kan harusnya udah ada planning gitu, ada tabungan yang memang e, nanti buat anak lahir, buat pendidikan, buat segala macam gitu dong. Ya iya, itu kan rencana tapi kan hidup kadang-kadang nggak -kadang sesuai rencana ya. Hmm. Nah artinya improvisasi di luar rencana ini yang memang kadang-kadang itu menimbulkan kontroversi. Yeah. <coughs> Kalau kita lihat ya kadang-kadang uh, anak yang usianya usia itu bermain, yeah. mm -mm. usia happy happy sama temennya mm -mm. itu terpaksa harus membantu orang tuanya bekerja. nggak mm -mm. usah jauh lah Kadang-kadang dilihat lingkungan kita aja nih, mm -mm. kita lihat bagaimana anak-anak itu harus mengasuh adiknya. Ya karena orang tuanya bekerja. Bekerja ya? full kayak gitu kan. Itu juga fenomena yang sebenarnya kalau lihat dari kontroversi hak anak, ya jauh ya. <coughs> jauh. Dari... Cuma mau diapain? Emang keadaan kondisi keadaan keluarga nggak bisa kayak begitu. Tapi kalau kayak artis-artis itu kan juga banyak ya. Artis-artis cilik -artis yang uh, main sinetron, terus yang sinetron itu kan stripping gitu. Maksudnya uh, apa ya? Maksudnya sebagai orang tua pendapat ayah gimana ya kalau ayah sih sebenarnya ya uh, ntar dulu ya biasa lah kalau di sini tuh emang banyak kayak gitu ndak banyak yang lagi disemprot Kaya karena sampai rumah kita bengkel uh, uh, karena kebetulan kemarin juga banyak yang kena dbd di sini ya <tuk> jadi suara aja tuh kadang nah balik lagi tuh yang tadi tuh <tuk> kalau di mata ayah ya. kalau di mata ayah sih itu uh, hak mereka ya yep. hak mereka tapi kan ada juga hak anak Hak anak itu menikmati masa dia bermain, masa dia sekolah gitu Kadang-kadang kalau anak-anak kecil yang di lapangan nih ya Ayah pernah syuting sinetron yang hmm. banyak anak kecilnya Akhirnya hak-hak mereka untuk belajar Waktu mereka untuk bermain itu nyari silang kalau menurut ayah Terpaksa mereka harus belajar di lokasi syuting yang menurut ayah itu tidak kondusif jadi kayak lebih terus anak-anak jadi kayak lebih dewasa ya kayak belum waktu umurnya dia udah ngelakuin itu gitu ya. Kita terus tata bicaranya ngomongnya gitu juga kan. Iya. Karena kan di lokasi syuting bukan lokasi eh bukan maksudnya bukan anak-anak semua kan. Banyak ya orang dewasa banyak. Tapi ya beda lagi kalau misalkan hobi ya kayak nyanyi gitu ya kayak penyanyi cilik gitu kan dia kan hobi dia punya bakat ya nggak apa apa dong dia nampilin bakatnya ya iya nggak apa apa kalau yang namanya hobi itu kayak K kayak kayak, kita. kayak faik aja nih faik itu kalau syuting bukan kita yang maksa ngajak syuting tapi dia sendiri kayak barusan nih di sini ini kalau syuting nggak ada faik nanti eh, apa namanya nggak bagus katanya bagusnya tuh ada faik tapi kalau dia diam nih di sini syuting kok Faye nggak ada ngomong-ngomongnya harusnya vaik ada ngomong ngomongnya jadi kayaknya bakat dia tuh udah uh, di depan kamera gitu kayak kayak memang berakting gitu ada bakat itu ya terlu terlu pesawat biasa nih maaf ya ini abang gue dia mau beli cendol tuh di Parung <laughs> itu kelakuannya tuh beli cendol aja dia naik pesawat <laughs> dulu Sultan hmm, uh, uh. Sultan pamulang kelakuannya iya ya terus Ya tinggal mungkin tinggal orang tua aja yang ngarahin. Terus gitu. makin kenceng deh. Dia mau kemana sih nih abang gue? Wah wow, itu heli yang tadi baru di steam tuh ndak? <laughs> Udah kotor lagi deh. Nyuci kolong lagi kita. <laughs> uh, Kolongnya kolong ada lagi ya dua. Mana? Enggak hmm, itu gemaknya yang sono, sampai sono. Hmm. Tuh. Oh iya muter dia. Muter. Nah abang-abangan gue tua. ada dan gue tadi balik lagi si Paik ya anak yang buat, <laughs> kayak tadi anda belum pulang tuh kan Ayah bilang Ayah cuma mancing Paik mau syuting nggak Aku mau syuting Ajarin aku ya dan uniknya di antara tiga anak gue ini yang pertama kedua yang ketiga yang ketiga ini karena dia kayaknya menikmati banget <laughs> uh, satu hal yang kita bingung itu diajarin sekali tuh apa <laughs> enggak? dialognya nah, tuh nempel tadi, ya dialog yang tadi Ayah ini dan besoknya berhari-hari itu masih apa? Masih dialog dapat. yang kita ajarin sekarang, ya maksudnya itu kan mungkin ayah mikir itu suatu bakat. Ya. Tapi ayah benar nggak mau mengganggu waktu-waktu dia untuk bermain, bermain atau sekolah. sekolah. Kalau dia lagi nggak mau ya kita bilang ke kru maaf pak, ikan lagi nggak mau, biarin aja gitu kan. Ya. Karena kalau kita sudah memaksa uh, dengan rayuan, apalagi ya. dengan paksaan, ya. itu takutnya hatinya dia oh untuk bekerja itu ada beban ya. Hmm. Uh -uh. Kayak ya, tadi benar. kan dia duduk di sini, tadinya dia minta ikut syuting. Toto gitu. dia mau main yaudah, jelonong ya udah jelonong aja, jelonong aja main aja kayak gitu. <laughs> Tapi kayak kayak balik lagi kayak lagu dewasa yang dinyanyiin anak-anak ya, itu kan e, gimana ya? Ya ya ada ada peran balik lagi ada peran orang tua juga. Kayak kita tuh kan tinggal bukan di perumahan ya, kita tinggal tuh di e, perkampungan gitulah yang setiap sore itu ada. Uh, mohon maaf pengamen dangdut uh, dorong gitu hmm. ya terus udah gitu kan ya mau nggak mau faik dengar gitu masa ya mau kita giniin gitu ya ini loh nyanyian hanya dia gitu itu kan tiap sore dia <laughs> dengar kita nggak ngajarin cuma kan maksudnya dia dengar dia kalau lagi main hanya dia ya tapi sekedar nyanyiin di, di sairnya, situ aja, aja. sairnya aja gitu. kalau untuk maknanya dia nggak ngerti. <tuh> ngerti dan, dan kita nggak berani nanya kita biarin aja maksudnya jangan dan dibahas kadang uh, dia kan emang sama nada sama hafalan gitu cepet ya hmm. nda ganti aja hanya faik gitu hanya Ayah atau hanya nda hmm. gitu jadi sebenarnya anak-anak nggak nggak tahu itu makna uh, lirik lagunya apa hmm. gitu Terus kayak yang tadi nyanyian viral itu kan juga sebenarnya kalau menurut anda nggak ada kata-kata yang kasar ya, cuma Mereka, maksudnya cuma uh, temanya uh, temanya itu tentang membanding-bandingkan ya, uh, pria yang mampu dengan yang tidak mampu gitu uh, kan. Uh, uh. Uh, hanya ada kamu uh, terus saling mencintai uh, gitu. Cuma uh. ya uh, kayak tadi syairnya kita apa ya kita arahkan aja kamu uh, mencintai orang tua nah. atau ya sama uh, saudara sama teman atau sama, bahkan sama allah gitu yeah. balik lagi sih peran orang tua ya yeah. iya gitu. uh, jadi kalau boleh hmm. saya secara pribadi menyarankan hmm. kepada orang orang tua kalau anaknya punya hobi sesuatu arahkan, arahkan. temanya temanya yang ke arah usia usia mereka yeah. kayak zaman hmm. ayah itu dulu banyak acara tayangan yeah. tv Uh, apa lagu mm -hmm. anak mm -hmm. itu lagu-lagunya lagu-lagu anak semua sore sama minggu pagi itu dulu yeah. mm -hmm. itu menurut saya bagus banget itu jadi anak-anak mm -hmm. kecil di rumah juga nyanyi tentang kring 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 goes goes mm -hmm. ada si lumba-lumba yeah. yeah. kalau faik kan uh, ini kan lagi uh, apa 17 Agustus hmm. ya hafal dia jadi hafal karena di mana-mana uh, di putrinya kan lagu 17 Agustus tahun 45 hafal ya Ya, anak kecil di itu, TV uh, iklannya atau apa gitu timelinenya atau apa itu kan 17 Agustus ya dia hafal kalau lagu-lagu kayak gitu kan artinya iya. um, menanamkan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Iya itu mm. menurut saya baik banget ya kalau lagu-lagu mm. kayak gitu di sekolah mm -hmm. anak-anak dicekokin terus umpamanya sebelum masuk sekolah sekolah itu kan rata, -rata sekarang udah punya audio ya mm -hmm. Nah itu sebelum masuk sekolah itu ...cekokin anak-anak sekarang dengan lagu-lagu nasional. Iya. Yeah. Akhirnya tuh rasa cinta terhadap tanah air. Mm. <coughs> oh. Kalau di sekolahnya anak-anak... ...itu... ...kalau di kita itu kan dulu... ...bel masuk tuh pakai kling gitu ya. Uh. Kalau di sekolah mereka tuh kayak musiknya kayak mu musik daerah. Iya. Yeah. Jadi kalau istirahat... ...kayak musik dari daerah mana. Terus uh, kalau misalkan makan siang dari daerah mana gitu. Kayak jadi... Uh, apa ya telinganya nggak asing buat mereka buat oh ini lagu daerah ini nih lagu daerah mm -hmm. ini nih gitu yeah. uh, gini juga ingat nggak <coughs> waktu kita kecil dulu mm -hmm. orang tua kita itu kadang-kadang juga ada kalimat gini ingat nggak pulang sekolah nggak ngapa-ngapain bantuin orang tua apa mm -hmm. itu sebenarnya tujuannya benar cuma kadang-kadang mm -hmm. bentuk kalimatnya mm -hmm. yang akhirnya anak itu merasa dibebani mm -hmm. nah sekarang kan mungkin nah gini kamu lagi ngapain nak Hmm. Lagi gak ngapa-ngapain, kan? PR udah selesai, ada belajar nggak Besok ada ujian nggak Kalau nggak ada, bantuin ayo bentar ya. Balik uh. lagi pendidikan sih, ya uh -uh. kan? Kalau orang-orang sekarang itu kan udah ya berpendidikan hmm. gitu. Kalau orang-orang tua zaman dulu kan, ya lulusan SD, kadang SD aja nggak lulus. Jadi mereka kan, ya setahunya mereka ada turun-temurun aja gitu, kayak misalkan hmm. orang tua mereka dulu ya udah uh, apa. Abi sekolah, suruh bantu ya, bantu gitu. Terus, ucapan-ucapannya kan juga enggak uh, se Kayak sekarang, kita ada belajar parenting, ada buku parenting, segala macam gitu. Uh, uh, balik ya. lagi sih, yang dididikan. pasti uh, gini: kita balik ke tema lagi soal lagu anak uh, yang dinyanyikan. Yang... Eh, lagu dewasa, orang, lagu dewasa ya, yang dinyanyikan anak-anak sama, sama ini. Uh, keterpaksaan anak yang harus yep. membantu orang tua ya. Yep, yep. Waktu kecil tuh ndak pernah nggak? Orang tua ndak itu maksudnya menyuruh bantuin gitu? Kalau waktu kecil ya, waktu kecil SD gitulah ya. SD sih kayaknya enggak ya. Kalau SD ya cuma kalau kalau SMP memang mm -hmm. uh, nda udah udah kayak nyuci baju sendiri, nyetrika sendiri. Uh, apa nyuci sepatu gitu, bahkan masa karena kan emang keadaan sih. Karena emang yeah. keadaan orang tua merantau ke sini ke Jakarta, nah. jadi mau nggak mau, ndak ya apa-apa ya sendiri. Nah, gitu. Kalau itu kan jatuhnya mengajarkan anak untuk mengerjakan sesuatu agar gedenya mandiri. mandiri ya, yeah. beda lagi kalau memang bisa diajarkan sesuatu dari kecil itu bantuin bekerja untuk menghasilkan uang. Hmm. Itu akan efeknya gini loh, yang gua rasain ya, maaf gitu ya. Teman-teman SD gua yang waktu kecil itu terpaksa membantu orang tuanya untuk mencari uang. Hmm. Begitu usia-usia remaja sampai dewasa, yang di otaknya itu apa yang dia kerjakan harus ada hasilnya. Oh, oh, harus ada imbalannya. Bekerja untuk teman pun, membantu untuk teman pun kadang-kadang selalu berpikir imbalan ya. Imbalan, hmm. jujur. Beda dengan anak-anak teman-teman ayah yang seumuran ayah dulu. Yang diajarkan bekerja itu untuk di rumah untuk mandiri, nyuci sepatu, nyuci baju, mm -hmm. itu uh, gedenya itu pas saya tahu umur-umur lain -umur itu, itu kadang-kadang tangannya refleks untuk membantu temen. Mm, <coughs> Dan berarti setiap ngaruh juga ya. Ngaruh ini pengaruh dari yang kecil ya saya ya. Uh, bukan dari teori buku ya, ini empirik. Pengalaman pribadi saya, teman-teman SD saya yang waktu kecil itu membantu orang tuanya untuk menghasilkan uang. Hmm. Di saat sekarang, berteman itu, segala sesuatu itu harus ada timbal baliknya. Hmm. Kalau dia ngebantu seseorang, itu harus ada sesuatu yang dia dapat karena dia udah terbiasa dari kecil. Begitu dari mindsetnya, itu. tapi teman-teman kita yang kecil itu diajarkan sama orang tuanya, bekerja untuk kemandirian. Biasanya, kalau bekerja itu, ya udah, gue ngebantuin orang, bantu-bantu aja dulu. Ya. Hasilnya nomor sekian. Nah, inilah hmm. yang... Akibatnya terjadi sekarang itu, kita ngerinya generasi kita 10 tahun akan datang kalau sekarang itu anak-anak kecil itu udah diajarin Markir kerja, di ada hasil. Perempatan, di perempatan. di gitu. perempatan. Aduh apalagi ndak kalau kita lewat jalur alternatif menuju puncak itu ndak. Hmm, Maaf hmm. nih ya. Itu uang receh yang harus kita keluarkan itu banyak banget. Kenapa? Karena anak-anak kecil dari umur 5 tahun, 7 tahun, sampai belasan tahun diajarkan untuk meminta dengan cara memaksa. Jujur. Oh setengah memaksa ngetok-ngetok jendela gitu ya yang sampai yang gini-gini ya iya sampai nengok-nengok hmm. kayak gitu itu hmm. juga tuh akhirnya ntar gede-gedenya gitu segala sesuatu itu yang dia kerjakan gue harus dapat sesuatu dari gue kerjakan hmm, gitu ya di lingkungan ayah sekitar ini juga ya <laughs> udah bisa menilai orang akhirnya ketahuan banget itu kecilnya pasti kecilnya. gini nih. Nah. jadi ya balik lagi ayo orang tua kerja 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 biar kita <laughs> biar kita aja yang maksudnya memenuhi semua kebutuhan anak-anak gitu jangan sampai anak-anak kita jadi ya korban ya jatuhnya iya. ya ya disuruh jangan sampai beban ekonomi kita itu kita bebani ke, ke anak. anak artinya kalau memang kita terbatas atau kurang nikmati kekurangan itu ayah juga bukan berasal dari keluarga yang sama ee, berada dulu artinya mm -hmm, mm -hmm. semuanya serba sekedar cukup sekedar ada mm -hmm, mm -hmm. tapi ayah merasakan banget nak babeh meskipun orang kampung punya pemikiran gini, loh. Kalau babe dulu kan punya alat-alat pesta tuh, mm -hmm. kalau ayah mau ngebantu-bantuin gitu, emang ngangkutin. Kalau bukan liburan sekolah, ya mm -hmm. dia marah banget. Mm -hmm. Nggak usah, nggak usah, lu di rumah aja sekolah yang benar gitu. Tapi kalau uh, pekerjaan yang kemandirian kita, nyuci sepatu, nyuci baju itu, kalau kita nggak nyuci sendiri, ya besok nggak sekolah, <laughs> sepatu nggak ada, yang bersih, baju nggak ada, nyetrika sendiri itu udah biasa. Tapi, kalau yang namanya waktu liburan, ayah itu diajarkan kreativitas, umpamanya kayak eh, ngerapin kursi-kursi yang rusak. Dapat uang jajan, dikasihnya gitu bentuk ya. uang jajan, pas itu terserah lo mau jajan atau mau ditabung, syukur-syukur sih ditabung gitu. Kadang-kadang, ya, ya. kalau habis liburan sekolah, itu beli sepatu baru, apa hasil sendiri gitu ya, kan? Ya. Jadi, diajarkan kebanggaan dengan tenaga sendiri. Ya, Tapi, di saat kita udah masuk sekolah, udah nggak boleh lagi, ya. dan bagian itu dulu. Menurut ayah, waktu kecil itu ada suatu hal yang di orang kampung, tapi sangat visioner, ya. Anak-anak mm -hmm. itu di kampung ayah pada bingung. Orang main petasan kan? Maksudnya dilarang itu Karena Idul Fitri menjelang Idul Fitri gitu, ayah dibeliin satu tas, petasan itu dua box gitu. Mm. Main, nikmati Ramadan. Kenapa? Biar Ramadan berikutnya, lu ngerasain seneng gitu kan? Kangen. Terus layangan nih, musim layangan mm -hmm. kayak gini nih. Babe, taunya pulang dari Bogor itu beli layangan Bogor yang gede-gede, apa mm -hmm. Biar ayah tuh sama, sama abang ayah, sama bang Taki gitu, mm -hmm. udah, uh, ajak, mm -hmm. udah ajak, udah ajak teman-teman pada main itu kayaknya mm -hmm. diajarin main dulu dah. Tapi begitu udah genjang berikutnya baru diajarin tuh, yeah. gimana lo harus belajar mandiri. Iya, gitu. yeah, jadi ya <tuh> sebagai orang tua sebisa mungkin menanamkan sama anak yang memang momen ini tuh akan kebawa sampai nanti kita dewasa sampai kita tua sampai kita punya anak-anak lagi ya. biar turun menurunnya tuh jadi baik gitu ya ya, ya akhirnya sih buat jadi teman -teman. teringat terus ya ya momen-momen yang baik yang indah gitu jadi gini buat anak-anak yang memang mungkin terpaksa bekerja untuk membantu orang tuanya ya. bahwa kalian bekerja saat ini tanamkan bahwa kalian bekerja adalah niatnya membantu orang Bukan belajar mencari sesuatu, itu bekerja karena materi. Hmm. Nah, yang kedua, buat orang tua yang memang terpaksa harus melibatkan hmm. anaknya dalam mencari ekonomi, carilah pekerjaan-pekerjaan atau itu jangan mengeksploitasi, tapi sifatnya adalah supporting, yeah. hanya membantu hmm. umpamanya punya paketan makanan di rumah, bantuin ngepek bantuin bagaimana cara ngolahnya. Mm -hmm. Nah, mm. bukan berarti di saat kita anak-anak kita itu kalau nggak bekerja bantuin kita dimarahin. Iya. Yeah. Uh -uh, mm -hmm. Kayak gitu. Dan teman-teman okay. yang mungkin masih kecil sudah jadi artis nikmati, tapi ingat bukan gaya hidup artis yang dewasa yang kalian ikutin. Iya. Yeah. Nah. Terus kalau misalkan anak-anak uh, yang memang mungkin udah bisa menghasilkan uang gitu ya dengan dia e, mungkin syuting atau apa tetap nomor satu harus nurut sama orang tua dan orang tua itu memang harus dihormati bukan karena e, dia udah udah bisa nyari uang sendiri menghasilkan uang sendiri terus orang tua jadi diremehin itu jangan jangan banget ya apa jangan pernah ngomong kasar juga sama ibu sama bapak dan jangan juga kalau udah jadi artis cilik orang tua itu berasa jadi asisten nah, gitu. Mama meris. ambilin itu dong mau di mobil, Aduh. ya Allah kalimat oh, itu tuh banget. sedih ayah. Maksudnya, hmm. ya, maksudnya ya nggak usah kayak gitu, tetap aja itu mama kita orang ya, tua kita. Kadang-kadang uh -uh. kita terlalu mengagungkan prestasi anak sampai lupa akhirnya kita merendahkan diri di depan anak itu nggak boleh. Jadi orang tua juga harus kayak gitu, harus punya sikap juga. Kadang-kadang kalau anaknya udah jadi artis top, hmm. orang tuanya itu posisikan diri jadi kayak asisten gak? Ya Sedia. Dan mau disuruh anak itu di lokasi ini hmm. mah bukan gua ngomong ada ngada ya, memang realnya begitu. Yeah. Coba di lapangan deh, bisa kelihatan gitu anak-anak yang mulai bakatnya tumbuh mm -hmm. untuk jadi egois, sombong sama orang yang lebih tua. Uh, itu tuh Aduh. miris tuh. Ya mudah-mudahan aja tayangan ini hmm. bisa bermanfaat buat, khususnya buat gue berdua nih. Ya. Yeah. Karena setiap habis ngobrol kayak gini kita evaluasi ngobrol-ngobrol. Yeah, kita ngobrol. evaluasi. Uh -huh. Kita, kita si belajar dua, kita, sama kita belajar gimana, ya? Kita juga. Bukan kita sok pinter ya, iya. enggak ya berbagi pengalaman hmm. kayak gitu. Oke, okay, abang-abangan gue ada dan gue. Ah. <laughs> Apaan itu? Dikasih coba. bola. Coba baik, eh, lempar sana. Faik <laughs> <laughs> eh, lempar tangkap coba. Ini bola dari eh, siapa? Coba coba. Faik kan udah hafal nyanyi 17 Agustus tahun 45. Coba dong. malu. Hmm, mulutnya bau duren, Faik. <laughs> ya. Oke, okay, abang-abangan gue ada dan gue nanti ketemu lagi di episode-episode episode berikutnya ya. Dan tolong komen kira-kira ngebahas apa lagi yep. yang mm -hmm. perlu dibahas sama gue berdua uh, jangan lupa untuk subscribe like share and comment channel YouTube, yeah, Yeay. assalamualaikum, assalamualaikum. Saat -saat semuanya.